Yang pertama, Yang Berhormat Bukit Mendera, Yang Berhormat Setiu dan Yang Berhormat Petaling Jaya mencadangkan untuk menyediakan perancangan yang teliti supaya menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup warga emas serta sebagai persediaan negara ke arah negara tua pada tahun 2030. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kini mengambil inisiatif dengan melaksanakan pelbagai kajian. Di antara kajian yang sedang dijalankan adalah kajian diagnostik bagi membentuk model penjagaan warga emas jangka panjang yang bersepadu dan mampan di Malaysia. Termasuk juga kajian kandungan pendekatan skop bagi mewujudkan satu akta khusus untuk warga emas termasuk juga untuk persediaan menuju negara tua 2030. Dan begitu juga kita berusaha untuk memastikan hak-hak warga emas terus dilindungi. Kementerian juga telah pun selesai menjalankan kajian untuk mewujudkan akta warga emas bagi persediaan menuju negara tua 2030. Hasil utama kajian adalah penggubalan satu draft rang undang-undang warga emas yang bertujuan untuk melindungi hak dan kebajikan warga emas termasuklah penyediaan hak-hak penjagaan, perlindungan, pemerkasaan dan sokongan yang merangkumi keluarga dan komuniti. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat komited untuk memastikan kesejahteraan warga emas dengan meneruskan usaha bersepadu untuk mempertingkatkan penjagaan, perlindungan, sokongan dan membolehkan warga emas menjadi anggota masyarakat yang sihat, aktif dan produktif. Mewujudkan ekosistem yang menyokong warga emas supaya produktif dan dengan memperluaskan penubuhan pusat aktiviti warga emas ataupun PAWE di 222 parlimen di bawah projek Rancangan Malaysia ke-11 dan Rancangan Malaysia yang ke-12. Sehingga ini sebanyak 143 buah PAWE telah ditubuhkan yang menafaatkan seramai 49,675 orang warga emas.